saya, salam Rich and Rich Journey dari Bali. Saat ini saya ketemu dengan Bli Hendra, salah satu kreator dan founder dari Duo Percussion Indonesia. Dan kita akan sedikit melakukan wawancara, ngobrol tentang perjalanan bermusik percussion sampai saat ini. Okay. Ya, Bli Hendra, boleh cerita sedikit nih tentang perjalanan perjalanan bermusik sampai saat ini. Oke, saya dengan Hendra. Sebelumnya saya mulai bermusik tahun 1996. Dimulai dengan perjalanan bermusik dari kafe ke kafe. Sebelum saya terjun ke dunia perkusi modern, duo percussion. Tapi sebelumnya tahun 91-92 tuh saya bekerja dulu di industri fast food makanan di McDonald's tempatnya. McDonald's waktu itu pertama kali buka ya. Lagi McDonald's. Viral katanya. Dulu belum ada kata-kata gitu. Ini apa nih hubungannya antara McDonald's dan musik ini? Nah ini justru saya banyak belajar juga dari dunia manajemen restoran. Manajemennya betul. Justru dari manajemen itu yang akhirnya saya bisa bawa ke dunia perkusi yang saya geluti ini. Salah satunya yang bisa bikin saya bertahan sampai saat ini. Dan mulainya dari di mana dulu, Bli Hendra ini di daerah mana musiknya khususnya nih? Di Jakarta ya, Jakarta. Iya, Jakarta tahun 96. Jakarta. 96. Saya kafe ke kafe, akhirnya tahun 97 deh. 98 saya mulai bilangnya apa ya, long trip ya, dulu long trip. Iya. Musik luar kota gitu ya. Luar kota, overland. Tapi masih di dalam kota ya, di Surabaya, di Medan. Nah kira-kira sampai saat ini pengalaman yang Bli Hendra temuin di lapangan, gimana nih sambutan daripada peminat musik nih, khususnya musik percussion? Pertama kali saya bawa ke, bukan pertama kali dibawa ke Indonesia ya, maksudnya mempopulerkan atau mungkin sebenarnya kolaborasi antara musik elektronik dengan perkusi sudah lama ada ya, tapi kan belum di Indonesia khususnya ya, nggak belum terlalu populer gitu ya. Setelah saya bermain musik di kafe ke kafe, terakhir saya main di kafe daerah Jakarta Pusat ya. Nah, salah satu GM-nya tertarik nih saya main, dia menawarkan gimana kalau kolaborasi dengan DJ. Kebetulan pada saat itu klubnya juga mau anniversary. Saya pikir kok baik, bagus gitu. Saya dikasih contoh videonya, tapi waktu itu videonya nggak jelas ya, karena belum populer. Oke. Saya coba jalankan dan ternyata sambutannya cukup baik. Jadi kalau percussion sendiri bisa dikolaborasi dengan DJ atau apa aja bisa. Bisa apa aja. Musik rock bisa, musik apalagi musik tradisional ya, itu memang dasarnya perkusi ya. Karena pada unsurnya alat perkusi itu kan alat musik paling tertua di dunia. Kan dari zaman batu juga orang buat ambil rom, ambil arwah kan ke Bali. Nah ini sekarang mainnya lebih banyak di Bali nih. Kebetulan saya pindah ke Bali ya. Jadi Jakarta juga masih banyak. Sekarang base-nya di Bali ceritanya. Terus sambutan masyarakat Bali dan khususnya pariwisata Bali tentang musik percussion gimana nih? Waktu pertama saya pindah sini ya, sekitar 6 tahun lalu ya. Ya bagus sih, sebelum saya pindah sini juga udah banyak perkusi-perkusi yang sejenis saya gitu ya. Kebetulan kan mereka juga teman-teman saya lama juga gitu ya, banyak bekerja sama dengan saya ya, banyak kita saling support gitu ya. Akhirnya mereka berkembang di sini ya, nggak secepat itu ya, begitu saya datang ke Bali langsung bisa banyak nggak, tapi step by step ada proses ya, sampai akhirnya mereka lama-lama lebih familiar ya. Kalau
untuk di Bali ini kan banyak juga ekspatriat ya, yeah, daerah pariwisata ya. Yeah. Kalau ekspatriat sih cukup cepet ya mereka, nggak ada masalah ya. Kalau event-event lokal, ya mereka benar-benar cari konsep yang masuk, yang cocok dengan perkusi tersebut. Ya. Nah ini ke depannya gimana nih? Sudah banyak yang apa namanya yang reserve untuk event-event selanjutnya atau harapan ke depannya ya, saya harus terus berinovasi ya, terus berkarya, terus menciptakan sesuatu yang bukan yang baru ya, tapi yang nggak biasa gitu, yang orang juga sebenarnya sesuatu itu ada tapi kita create yang unik ya, ya contohnya kayak baju ya. Oh ini baju laku dulu mungkin pakai biasa ininya jenisnya ya, sekarang kita rubah yang lebih spesifik ya, lebih ke sekarang gitu ya, lebih praktis gitu kan. Jadi yang udah lama bukan yang dibuang tapi kita kembangkan lagi, dimodifikasi. Betul, dimodifikasi. Setelah saya mendengar ini apa namanya kebukannya ya, ini kan, ya, pukulannya ya. Bisa nggak cerita Bri Hendra ini konsep musiknya apa nih? Jadi konsep musiknya kita electronic music dasarnya ya. Tapi biasanya kadang-kadang kalau kita kolaborasi dengan DJ ya techno, house music, chill, trance, macam-macam EDM ya, macam-macam. Nah itu yang tadi saya sudah kasih tahu, jelaskan sedikit ya. Kita tetap harus berinovasi, mengembangkan ide kita lagi buat kedepannya ya. Karena kan permintaan banyak, tapi kalau itu-itu aja akhirnya ya customer-nya pergi gitu ya. Terkikis jadinya ya. Harus mempertahankan gimana caranya supaya kembali lagi ya, kembali terus, minta terus, balik lagi, kembali lagi gitu ya. Jadi apa, customer itu ingin melihat apa yang baru nih. Ya, apa yang baru ya, salah satu ini. Yang terkenal ini. LED kostum, ini ya. Ini juga bikinan iya, sendiri dengan custom, tim iya, custom. Wow. Gitu. Jadi kan sementara saya punya beberapa tim ya, ada tim yang perkusi wanita, misalkan ada beauty on the beat, banyak macam-macam perkusi ya, termasuk dua percussion. Tapi di dalam dua percussion itu banyak, ada beauty on the beat, ada perkusi mobile atau jalan ya, atau djembe, tim djembe atau tradisional perkusi yang macam-macam. Jadi itu dia saya kembangkan lagi nih. Bantu di support dengan istri saya. Oke. Okay. Nah, jadi dia sendiri ini hasil tangan dia sendiri. Termasuk ini. Betul. Ini kostumnya. Iya. Nah ini musiknya sudah merambah kemana saja nih? Untuk musik ya. Iya sudah kemana saja. Jadi sebenarnya kebetulan selain saya aktif di dunia perkusi, saya juga buat musik jingle atau musik seperti TVC broadcast seperti iklan-iklan gitu ya, salah satunya. Iklan TVC Coca-Cola Ramadan, Coca-Cola edisi Ramadan ya. Tahun 2010 terus berpanjang jadi sampai 2011. Lalu ada apa lagi, Samsung ya, Samsung. Ada Chat Logtech. Baik, Bri Hendra. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses.